Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali dengan saya Arik Mukhtar. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar adzan, irama, nahawan. Ya, yang mudah insya Allah ketika teman-teman mau memperhatikan, mendengarkan, dan mengikuti tentunya. Ya, jadi teman-teman perlu tiga cara itu aja. Perhatikan, dengarkan, dan ikuti. Insya Allah teman-teman bisa. Kalau perlu download video ini sampai teman-teman itu bisa. Oke, kita mulai. Adzan Nahawan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ketika mempelajari adzan, teman-teman itu nggak harus sama. Yang penting patokannya itu udah bener, gitu ya. Cengkoknya nggak harus sama, plek, ya. Jadi teman-teman bisa membuat cengkok sendiri. Artinya, ya video yang saya buat ini adalah untuk mempermudahkan teman-teman aja, seperti itu. Kita ulangi sekali lagi. Allah, bareng ya, 1, 2, 3. Allahu Akbar, seperti itu, harus belajar dan harus semangat. Nada yang kedua atau lafaz yang kedua sama, kita samain aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, pertamanya sama, ujungnya tetap beda. Supaya apa? Supaya membedakan antara lafaz yang pertama dan lafaz yang kedua. Kita ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Insya Allah mudah ditiru ya. Kita lanjut ke lafaz asyhadu an la ilaha illallah ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Cukup seperti itu, dihemat ya karena kita masih panjang ya. Sekali lagi. Ashhadu an la ilaha illallah. Ya, kalau mau panjang nanti di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nada yang kedua. Ashhadu an la konsentrasi. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Teman-teman bisa buat versi teman-teman sendiri ya. Masuk ke asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup seperti itu. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, ulang. 1, 2, 3. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua. Ashhadu anna
محمد رسول الله. Perhatikan lafaz yang pertama dan lafaz yang kedua, ya, mirip-mirip ya. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Juga boleh. Oke, kita masuk ke Hayya 'alas Shalah. Hayya 'alas Shalah. Atau teman-teman bisa memvariasikan, terserah teman-teman ya, mau variasi seperti apa ya. Kita ulang. Satu, dua, tiga. Hayya 'alas Shalah ya. Hayya 'alas Shalah. Atau ujungnya boleh. Ya. Oke, kita masuk ke lafaz yang kedua. Hayya 'alas Shalah. Juga boleh, ya. Yang penting teman-teman mudah gitu aja, nggak harus patokan. Ingat, nggak harus berpatokan sama. Hayya 'alas Shalah. Seperti itu, ya. Kita masuk ke Hayya 'alal Falah. Hayya 'alal Falah. Sekali lagi. Hayya 'alal Falah. Boleh seperti itu ya. Lafaz yang kedua. Hayya 'alal Falah. Ya, silakan teman-teman ikuti. Satu, dua, tiga. Hayya 'alal Falah. Yang terakhir sama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Oke teman-teman, saran saya download video ini dan terus diputar, diputar, diputar sampai teman-teman itu bisa. Nah, seperti itu. Atau nggak harus download, tapi tetap tonton terus ya. Berkali-kali ditonton, terus ditonton, 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 sampai beribu-ribu kali ditonton, ya, teman-teman insya Allah bisa. Nah, seperti itu ya. Intinya jangan malas-malas dalam belajar. Baik teman-teman, segitu aja video kali ini ya. Ini hanya contoh ya, contoh adzan nahwan. Versi nafas yang agak panjang seperti itu, nggak panjang-panjang amat.
Oke, kita akan praktekkan ya dari awal sampai akhir. Yuk, teman-teman juga mengikuti. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. La
ilaha illallah. Baik teman-teman, begitulah ya adzan irama nahwan yang senantiasa teman-teman bisa pelajari di rumah ya. Caranya tadi teman-teman banyak latihan dan teman-teman banyak praktek ya, seperti itu. Dan latihan itu tidak dan nggak memerlukan waktu yang sedikit, tapi memerlukan waktu yang panjang. Jadi teman-teman istiqomah dan terus latihan sampai teman-teman bisa dan sampai teman-teman bisa praktek di masjid. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.